Halo Aries, ini adalah General Reading. Tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Ya, baiklah. Seperti apa situasi Anda di bulan Februari? Love life, berpasangan, single, karir, bisnis, keuangan. Ya, entahlah apa yang akan terbaca nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Kita buka dahulu saja semuanya. Untuk beberapa dari Anda sepertinya yang berpasangan atau entah mungkin di sini berpasangan dalam arti luas. Berpasangan memang asmara atau sosial, personal. Anda yang sedang bermasalah di sini sedang no komunikasi, sedang berbenturan, bantah-berbantah, tidak seide sejalan mungkin masalahnya. Atau sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan dalam sebuah hubungan apapun itu, terjadi dan kemudian mungkin terbongkar. Padahal itu tidak seharusnya, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. Sehingga menimbulkan benturan di antara Anda dan siapapun itu. Okay? No komunikasi, blokir-memblokir. Ya. Di sini. Disembunyikan selama ini, terbongkar. Kemudian menimbulkan perang antar kalian. Baiklah. Untuk masalah keuangan di sini, saya rasa mungkin ada beberapa di Anda yang perlu untuk baik-baik memanajemen keuangan Anda. Baik Anda bersituasi keuangan baik, apalagi yang tidak baik. Oke. Okay. Ya, mulai menabung untuk Anda-Anda yang mungkin berlebih. Mungkin berinvestasi jika memang bisa dilakukan atau ada keinginan untuk ke arah sana. Mungkin untuk Anda-Anda yang bersituasi keuangan tidak terlalu baik, melakukan penghematan, sementara waktu mengencangkan ikat pinggang. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya rasa di bulan Februari ini, mungkin untuk Anda-Anda yang stuck, ada pergerakan yang cukup baik dalam hal keuangan bisnis dan karir Anda. Di sini ada beberapa Anda yang saya lebih merasa mencapai goal Anda dalam urusan bisnis keuangan karir Anda. Okay. Jika kita lebarkan berhubungan dengan asmara pula, tampaknya seperti itu. Mungkin ada dari Anda-Anda di sini yang melakukan pendekatan selama ini, ketertarikan dengan seseorang, dan melakukan penembakan. I love you, do you love me, semacam itu. Sepertinya cinta Anda tidak bertepuk sebelah tangan. Perasaan Anda tidak bertepuk sebelah tangan. It's congratulations, Anda mencapai goal Anda menjadi berpasangan dengan dia. Asmara, atau berpasangan rekanan kah mungkin? Ya. Di sini tampaknya, entah kenapa saya lebih merasa bahwa sepertinya ada perbedaan usia. Anda yang lebih muda atau Anda yang lebih tua, tapi tidak bertepuk sebelah tangan. Baiklah. Ya, kita coba lihat untuk esosword. Untuk sebagian Anda lainnya di sini, sepertinya atau mungkin secara general di sini menjadi sorotan beberapa di Anda perlunya membuat sebuah keputusan. Perlunya untuk mengeksekusi sesuatu. Dan lakukanlah keputusan, pilihan, eksekusi tersebut berdasarkan segala pengetahuan Anda. Jangan gerasa gerusuk, perlu untuk hati-hati melihat dari berbagai sudut pandang, dari pengalaman Anda, baik buruk itu, kemenangan, kekalahan.
evaluasi melalui semua itu. Barulah Anda membuat sebuah keputusan atau melakukan sesuatu, termasuk membicarakan sesuatu pula di sini. Ya. Termasuk menyampaikan isi hati pula di sini, menyampaikan pemikiran di sini. Sabar, pengendalian diri. Ini lebih secara general pula, untuk perlu Anda lakukan dan menjadi sorotan. Karena, jika tidak, akan segala sesuatu yang gerasa-gerusuk di luar pengendalian diri, hanya akan merugikan diri Anda sendiri. Baiklah. Close word for the pentacle. Sesuatu terhenti, sesuatu stuck di sini untuk beberapa dari Anda. Pentacle. Baiklah, dalam hal keuangan, seperti tadi sudah saya sampaikan, jika Anda berkelimpahan, mungkin bisa berbagi untuk mereka yang membutuhkan, selain mungkin menabung, manajemen keuangan di sini. Untuk Anda yang baik-baik saja, mungkin ada kenaikan salary atau jabatan. Untuk Anda yang tidak berkomunikasi di sini, saya rasa setidaknya mungkin ada kode-kode untuk bisa terjadinya komunikasi kembali. But entahlah Anda menangkap itu atau Anda masih menahan diri untuk tetap tidak melakukan komunikasi atau pencairan suasana. Jika Anda yang diblokir, mungkin Anda dia sudah memberikan kode-kode, tapi Anda mengabaikannya. Jika Anda yang memblokir, mungkin Anda perlu yang memberikan, yang mencairkan suasana. Ya, semacam itu kurang lebih, dan kalimat-kalimat lainnya. Oke? Akan bisa terjadi kerujukan kembali. That's the point. Tapi perlu pula pengendalian diri. Sabar. Itu juga menjadi sorotan untuk Anda di sini yang sedang bermasalah dalam hubungan Anda. Baiklah. Sepertinya ada hal-hal tidak terduga yang akan Anda temui dan rasakan. Yang Anda pikir tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Seperempuan. Anda menjadi pemenang di sini. Ini yang lebih saya tangkap. Okay? Ya. Yang Anda rasa tidak mungkin, yang mungkin beberapa dari Anda diremehkan, Anda akan mendapatkan penerimaan. Beberapa waktu ini Anda mendapatkan penolakan, Anda akan mendapatkan penerimaan, semacam itu. Anda akan mencapai goal Anda, Anda akan menjadi pemenangnya. Ya, baiklah. Six of One. Di sini sama juga. Beberapa Anda mungkin akan melakukan perjalanan. Saya lebih merasa bahwa Anda akan melakukan perjalanan bisnis. Mungkin Anda perlu memahami situasi di seberang sana dahulu sebelum melakukan itu. Okay? Tidak akan asal berangkat saja. Ya, Anda harus memahami situasinya. Di situ ada orang ramai mata tertutup. Ya, artinya adalah tidak bisa melihat jelas. Main hajar saja. So, mungkin akan tercipta kerugian untuk diri Anda sendiri. Pahamilah situasi dan atau apa-apa yang ada di seberang sana sebelum Anda berangkat. Cari kebenarannya, cari situasinya. Ya, semacam itu. Buat buat terang benderang. Perjelas, lihat dari sudut pandang yang lebih luas, gali informasi. Itu yang masukan untuk Anda. Jika memang resonet, Anda akan mungkin ekspansi usaha, melakukan perluasan usaha, atau akan melakukan perjalanan bisnis, perjalanan pendidikan berhubungan dengan itu. Tetapkan dulu langkah Anda.
rencana, matangkan dahulu rencana Anda dan kenali seberang sana. Baiklah. Atau sekedar bertamasya pun tidak menutup kemungkinan, lihatlah situasi di seberang sana seperti apa. Amankah untuk perjalanan Anda? Salah satunya. Baiklah, Knight of Pentacles. Beberapa di Anda apakah ingin meninggalkan sebuah zona di sini, apakah pekerjaan, apakah hubungan, apakah apapun itu. Ya, berbeda dengan meninggalkan yang ada di sana, itu berhubungan dengan hal-hal tadi dan ini mungkin Anda merasa tidak layak berada di situasi atau zona tersebut dan Anda berencana untuk meninggalkan situasi Anda tersebut. Ya, 11-12, serupa tapi tak sama. Ya. Kenali dahulu situasi setelah, jadi begini, rencanakan dengan matang. Jika Anda meninggalkan lokasi Anda, bagaimana dengan masa depan Anda dan langkah-langkah Anda berikutnya? Okay. Anda akan melakukan pembebasan atau pelepasan untuk beberapa dari Anda. But, tata dahulu langkah-langkah Anda berikutnya. Baiklah. Beberapa Anda perlu melakukan healing di sini. Jika mungkin Anda sedang kusut, bermasalah, dan lain semacamnya, dan tidak tahu harus apa, masukan untuk Anda. Lakukan healing, balancing, grounding, apapun yang bisa sesuai dengan cara-cara yang Anda bisa. Buat diri Anda kembali seimbang, tenangkan diri Anda. Entah dengan cara apapun yang Anda bisa. Karena kita masing-masing berbeda cara untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Oke. Okay. Ada yang hanya duduk diam, ada yang pergi ke alam, ada yang melakukan perpindahan, ada yang hanya berselancar di sosial media, ada yang hanya mengurung diri, ada yang bisa meditasi. Entahlah apapun. Jika saya akan melakukan healing dengan grounding. Di alam terbuka, ya, semacam itu. Maka itu mungkin thumbnail saya, gambar-gambar muka saya di video selalu pemandangan, ya. So, baiklah. Knight of Cups, di sini seseorang yang datang, yang tidak bertepuk sebelah tangan. Anda memenangkan hatinya untuk beberapa dari Anda. Sebuah komitmen bisa terjadi untuk Anda. Baiklah. Apalagi kah? Oops. So. Komitmen bisa terjadi. Di sini saya mengatakan tidak bertepuk sebelah tangan. But saya rasa di sini, apakah hubungan Anda, sorry to say, hanya berumur pendek? Bisa terjadi. Komitmen bisa berjalan bersama, tapi hanya berumur pendek. Karena sepertinya ada perbedaan yang sulit mungkin untuk kalian satukan. Atau ada benturan atau ada rintangan yang sulit kalian satukan. Gambarannya seperti itu, sehingga jika memang Anda berkomitmen, resonate, berjalan bersama, beriringan, saling mencintai untuk beberapa waktu, tiba-tiba Anda mulai merasa ada yang berbeda, Anda tidak terlalu terkejut. Karena memang bacaannya, gambarannya, hubungan Anda hanya berumur pendek. Ya, positifnya adalah mungkin dia memang tidak diperuntukkan untuk Anda. Saling mencintai tapi belum tentu bisa saling memiliki. Baiklah. Egelsor. Apakah di sini ada yang kekanak-kanakan? Sehingga mungkin yang satu dewasa, yang satu kekanak-kanakan. Pikiran mungkin menjadi sedikit berbeda. Dan sulit memang disatukan. Atau membutuhkan waktu panjang, lama untuk prosesnya. But, ya,
Seperti itu gambarannya. Baiklah. Queen of Cup, King of Cup, lakukan apapun yang membuat Anda bahagia, apapun yang membuat Anda bisa sembuh, love yourself, dan di sini pula, berikan perhatian kepada mereka-mereka yang ada di sekitaran Anda, yang mengasihi Anda, yang Anda kasihi. Beberapa di Anda mungkin disibukkan oleh sesuatu di luar orang-orang sekitaran Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, mereka merindukan Anda, dan ingin kembali dekat dengan Anda atau memiliki kedekatan seperti yang pernah ada. Maka perlu manajemen waktu di sini mungkin. Anda tidak beberapa waktu yang lalu mungkin Anda memiliki kualitas yang buruk dengan orang-orang dekat Anda sebenarnya seperti itu. Mereka merindukan Anda dan merindukan kebersamaan kembali dengan Anda dalam suasana yang hangat. Orang tua Anda, kakak, adik, anak, pasangan, entahlah. Dan baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.